Sebuah video memperlihatkan petugas pengawalan kereta, Walka, menurunkan tiga pemuda karena mengobrol di dalam KRL Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022. Sebelumnya Walka sudah menegur kepada ketiga pemuda tersebut saat sedang berpatroli karena kedapatan mengobrol. Namun pada saat kembali berpatroli, Walka kembali mendapati ketiga pemuda tersebut masih mengobrol dan menegur kembali. Tak terima ditegur, tiga pemuda tersebut marah dan terjadi keributan sehingga Walka langsung menurunkan ketiga pemuda tersebut di Stasiun Manggarai. Sementara dalam keterangan resmi, Walka KRL tersebut mengakui menurunkan tiga penumpang laki-laki di K5034063/10 karena mengobrol. Kronologi, Senin jam 11.15 waktu Indonesia Barat, saat Walka melakukan patroli, terdapat penumpang laki-laki berjumlah tiga orang ngobrol. Sudah ditegur dan diingatkan dari stasiun Tanah Abang. Dikutip dari suara.com.